Nomor urut 3 Bapak Asim dengan jumlah 2582. Jumlah 1317. Lepreh wong iki. Rodo Pak, 1317. Rodo ngegas, Pak. Nomor urut 2, Bapak Patoni. Tak syuting iki. Dengan jumlah 57. Nomor urut 3 Bapak Asim dengan jumlah 2582. Suara tidak sah total 503. Saya bacakan untuk hasil perolehan penghitungan suara. Pada hari ini hari Selasa tanggal 9 bulan Juni tahun 2019 bertempat di halaman Balai Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan Kepala Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung dengan disaksikan oleh saksi calon Ketua BPD dan warga masyarakat dengan hasil sebagaimana berikut. Perolehan suara calon kepala desa, surat suara sah. Nomor urut 1 Bapak Widodo TPS 01 129. Langsung jumlah ya. Langsung jumlah. Ulangi. Untuk Bapak Widodo nomor urut 1 dengan jumlah 1317. Aduh. 1317. Nomor urut 2 Bapak Patoni dengan jumlah 57. Nomor urut 3 Bapak Asim dengan jumlah 2582. Suara tidak sah total 535. Buat di mana Pak Anu Wimang tengah kono? Pak Tony. Dan akhirnya saya bacakan untuk calon Kepala Desa terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Saudara Asim. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
dari kami Ketua Panitia, nanti saya mohon untuk